lihat diogang oleh Rapi Ngeri. Ini macam kacau balau. Teman-teman, kita saat ini kita saksikan pasukan kuda dua ban, dan saya sudah zoom dari jarak jauh. Kuda-kuda sudah ada dikit. Anak-anak lari dua ban. Ini luar biasa, teman-teman. Kelas ABC segera siap-siap di. Saya dengan Bapak Mantu, Bapak Pius. Bapak, selamat sore. Bagaimana Bapak? Bapak kuda Anasiu, Kogasiu, bagaimana? Selamat sore. Jadi kuda kemarin nomor 3, tapi lari 5 ekor, tahun 2. Tapi saya harus mengakui bahwa keunggulan kuda, Bola dan Bypass itu adalah skor yang paling cepat. Oke, terima kasih. Bapak masih mau ke depan, masih terus-terus? Masih terus. Oke, terima kasih Bapak Pius yang sangat pencinta pacuan kuda yang kali ini. Kami ini adalah bergabung untuk di forum. Ya, dalam rangka juga hari ulang tahun. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih, selamat sore. Ngeri ini hari ini luar biasa. Ibu Anjel dari Roba ini ya, pacuan kuda dua ban, silakan menyaksikan secara langsung dari Burai Langa. Kebetulan kami lagi menyaksikan, tapi dari Roba bisa menyaksikan secara langsung. Ini pengambilan gambar sudah dilakukan. Kakak Palo. Banyak mendukung Bypass, kita lihat sama-sama. Kuda kelas ABC siap. Kuda kelas ABC siap, jangan melintas. Masih berah Bypass karena ada di urutan 3, tapi kita lihat di box ketiga lari dua ban. Ngeri deh, ngeri ya. Masih berah Perkasa Bypass. Bu Area Perkasa Bypass Samalanga Emilio siap-siap terima bendera lagi. Kelihatannya Emilio bawa bendera di kebawah ini. Bypass sudah merapat. Masih di posisi 3. Bypass masih posisi 3. Perkasa masih di depan. Ini berarti gagal rapat. Bypass sudah menempel. Bypass.
bypass. Salah. Ini korban kedua Habibat dari Sumatera sebagai kamu. Bisa sih eh. Ngeri deh. Ya, segera masuk kuda-kuda putaran kedua. Ngeri. Teman-teman luar biasa. Kuda. Saya juga. Princess Nomura. Segera. Nomura Koba. Perintis. Ngeri. Putra Putri Narabanda. Ini. Dan Pogasalu. Langsung ke Gekstar. Ambil nomor baru, langsung ke Gekstar. Ngeri. Diminta perhatian semua kita para pencipta kuda untuk berada di luar lintasan. Karena yang lari berikut ini adalah kuda besar. Minta tolong teman-teman panitia dari pihak keamanan untuk mengarahkan semua pencipta kuda ini keluar dari lintasan. Sekali lagi, semakin larut, semakin sore. Wow. Terima kasih telah mengirimkan bintang. Satu bintang telah saya terima. Anapet, terima kasih. Bisa mengikuti arahan. Stikernya. Tolong kita keluar dari lintasan dulu. Selanjutnya, penyerahan untuk bypass. Oh, jadi satu bypass. Ada di persepat. Bypass. Ini Natalia, anaknya Bypass. Ini harapan ke depan. Natalia. Penonton. Bisa keluar dari lintasan. Ah, baik. Kalau begitu, ada bypass. Sekarang senang ya untuk bypass menadi. Tadi hadiahnya banyak ya? Banyak hadiahnya. Om ada harapan? Banyak. Ada harapan tidak untuk ke depan? Iya. Bypass ke depan juara lagi. Oke. Terima kasih Om ya. Ini pemilih bypass. Lela mai kumpah mak mai lemak kala. Mereka kumpah mai maka. Tak ada kalau tak polisi. Tidak. Kan luar. Betul. Apa? Jadi kalau kita teguh pakai manusia tidak bisa. Jadi kamu jangan marah. Kami punya cara untuk menghalau kalian. Saya minta sekali lagi mundur. Kalau tidak pakai omong baik-baik tidak mau, maka cara halaunya ada. Beta, beraksi. Inspektor beraksi. Karena pakai cara baik-baik tidak mau, maka ini dia kudanya. Kudanya bypass. Bypass yang kali menang. Ini punya Pak Sili aja. Bypass! Kita terima ini toh. Kamu terima lauk. Foto ambil lagi. Kita melihat penerimaan bendera. Terima kasih luar biasa. Langsung ke Istar, ambil nomor masuk ke Istar.
Karena dari Rabu. Iya ya. Dari Rabu ya. Badan kecil ini ngeri deh. Kami paksa-paksa itu yang semua nak kasih bebas. Kamu usah bebas saja deh. Yo ya. Luar biasa ya. Ini si joki juga dari Rabu. Beliau apa namanya? Sangat sangat mendukung. Membawa bypass menuju final Doban sore ini. Dan sorenya belum lagi penyerahan hadiah. Oke, teman-teman, lagi saat ini yang lebih super lagi kita saksikan. Ekomoi. Elino ada tempat ini. Oh, ini kudanya besar sekali, teman-teman. Taumi, Princess, Toga, hai orang Sumba. Ini langsung garis start. Ya, lelang. Lelang sudah. Tidak ada lelang, Om. Agak lebih cepat. Hoga Sabu, Hoga Sabu. Wih, ngeri deh. Siap, ambil bang. Kayak buku udah ini juga, dua bang. Pakai nomor depan, jangan kebalik-kebalik. Ngeri deh. Mas, cari lagi satu jok. Oh? Kita udah loda kobat. Ini Lode Koba ini menang banyak Lode Koba. Cara-cara. Ini kita live ini online Pak. Orang bawah nonton Pak. Kakak bebas senang kalau sange. Musa terus kena kita. Ini tu online. Olah anak muka petinju bapak ni kuda. Permisi. Bapak, saya minta waktunya sedikit. Bapak, tadi kuda barusan menang. Bagaimana apa harapan Bapak untuk kegiatan ini ke depannya? Ya. Sebagai orang pencinta kuda, ya, kuda ini manfaatnya besar sekali. Ya. Manfaatnya yang pertama itu sarana komunikasi ya, antara sesama masyarakat. Dengan kuda kita bisa dipertemukan, dipersatukan dalam kegiatan ini. Ya. Harapan saya bahwa ke depan, ya, event ini ya, tetap kita laksanakan ya. Dan mungkin untuk panitia saya pikir sudah sangat luar biasa lah. Mungkin ada satu dua hal yang mungkin masih kekurangan, kita tinggal memperbaiki lagi. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau minta Bapak Seli banyak kuda. Ini kira-kira untuk Naga Keo, Bapak program ke depan bagaimana Bapak? Ya, Bapak, kalau saya di Naga Keo sudah punya program rutinitas saya sebagai ketua koordinasi ya. Setiap tahun itu dua kali melaksanakan kegiatan pacuan kuda ya. Karena saya tahu efeknya sangat besar buat masyarakat ya. Yang pertama untuk kuliner masyarakat sangat luar biasa ya. Terjadi perputaran uang sangat luar biasa ya. Ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih dari channel khusus ini bahwa saya juga penggemar kuda. Nah, dari yang Bapak selama ini sampai ke Pulau Timur dan kami menyaksikan Bapak Seli sangat luar biasa. Profesiat Bapak ya. Untuk kegiatan hari ini. Sampai 5 ini atas perintah beliau. Kalau sampai 5 belum jadi maka batal. Baik jadi nah. 2,1. Ngeri deh, ngeri. Ini 2 ban. Ini Lode Koba bagaimana Lode Koba? Oh, ini pendukung garis keras ini pencinta pacuan kuda. Kita masih melihat ini yang dua ban super. Om, ini kuda besar Om. Abas, kuda besar. Ini tabrak tidak ada asuransi nih. Tabrak langsung buang. Ini kudanya dari Soa Pak. Ini kuda dari Bapak Dewan.
Ngeta jatuh musa. Sebelum kita masuk dia dan tidak ada, belum ada manusia yang masuk di dalam ini. Teman-teman, ini security-nya benar-benar dijaga. Nah, jangan sampai ada kecelakaan. Kita dari jarak jauh sejak dulu. Itu tuh, ada kayu. Ini, koleksi. Kalau kita yang euforia berlebih, ada kacau kena. Lari itu apa? Nau terbentang kali itu putih. Bagi siapa? Kita lihat. Kita lihat. Tiga! Loda Koba. Kita lihat, lihat. Ada Loda Koba. Kita lihat, Loda Koba. Kita lihat, apa gerangan? Hati-hati. Putri Nama Panda. Hati-hati. Loda Koba masih di depan. Kita lihat. Loda Koba masih di depan. Loda Koba, Pak. Loda Koba masih di depan. Loda Koba, kita lihat Loda Koba masih. Loda Sabu, masih di pondok Sabu. Kita suka nanti. Oh, Loda Sabu Perintis. Bukan Perintis lah. Kedua kita Perintis. Hoga Sabu. Wow, luar biasa teman-teman. Wow, kita telah menyaksikan pertandingan sangat seru sore ini. Dua ban. Teman-teman di channel musik Testa Muda Flores, kita telah menyaksikan dari penutupan secara langsung dari Bajawa, dari Bure. Langsung istirahat. Kita telah melihat tadi keunggulan kuda dari bypass, dan informasi terakhir Hoga Koba Sawu memenangkan perlombaan pacuan dua ban. Nanti kita menuju ke tempat panitia. Itu Hoga Sawu. Ya, Hoga Sawu benar. Oke. Inilah kegiatan penutupan pacuan kuda di Bure Langa, dan saatnya kita menunggu. Kai, ini jago saya, jago kai. Mana Pak Kristo? Oh ya, dewe Pak Kristo dewe. Sorry. Maaf dewe. Sorry. Oh ya, Pak Kristo Jogo, dia pemilik kuda Hoga Sawu. Ini luar biasa. Ini Abang Kristo yang pernah di
Kristo, selamat dan sukses. Ini online, online ini. Siap. Bawa kita pawe. Oke. Oke, teman-teman, ini kegembiraan dari lapangan Pacuan Kuda di Buralanga dalam rangka hari ulang tahun Golkar. Dan ini tentu sangat membahagiakan kepada semua pencinta Pacuan Kuda di mana saja, khususnya di Pulau Flores. Kita dan siap sini untuk pesta di Sabu, Bapak Kristo Leo. Pak Kristo, Bowai ambil semua kejuaraan untuk kedua ban kali ini, teman-teman. Ada bypass dan juga Sabu. Ambil bendera dulu, Om Kristo, banyak benderanya. Ambil benderanya. Joki-joki kembalikan nomor ban. Ini Loda Boba, pendukung dari Boy. Semuanya telah siap-siap di sini. Luar biasa. Teman-teman, ini kegiatan yang sangat luar biasa. Kita lihat Bapak Bupati Ngada berada di sini. Kita lihat pemerintah di Kabupaten Ngada akan mempersiapkan loban. Ini Loda Kopa dan kru bypass. Dan ini membawa dua hadiah. Ya kaki sakit. Oke. Satu. Sementara untuk dua bapak dari kuda yang dua ban. Dua lalai. Om Kristo, Om Kristo. Dan kita melihat penyerahan hadiah-hadiah. Ini hadiah-hadiah sudah disiapkan dan momennya kita tunggu. Satu lagi. Ini aktivitas kegiatan sore ini di Buralanga memang tampak mulai gelap, tapi keceriaan ini tidak berakhir, belum berakhir karena masih ada penyerahan hadiah. Memang saya dengan Bapak Tua Panitia, Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah ini sudah akhir-akhir ini? Bapak senang ya setelah menutup kegiatan ini? Yang pertama itu kata yang umum disebut tuh senang, ya, bahagia, ya. Kemudian ya bercampuran bahagia dan senang. Ya. Bapak banyak dikenal di mana saja, termasuk di secara online, dan mereka berharap Bapak untuk terus mendukung dalam kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Ya, alhamdulillah. Okay. Yang penting kita masih bisa memiliki kuda pacu. Oke. Okay. Dari situ kita akan bergabung. Kalau tidak ada kuda pacu, pasti kita akan melakukan yang namanya partisipasi semua, hanya nonton. Sehingga keterlibatan selama ini hanya pertama kita memiliki kuda pacu. Oke. Okay. Itu di mana-mana. Oke. Okay. Terima kasih Bapak, habis ini penyerahan hadiah ya Bapak? Iya. Oke, teman, kita akan melihat laporan secara resmi penyerahan hadiah dari panitia kepada yang menang. Para pemenang. Pemenang. Ya. Syukur matahari belum terbenam. Kita sudah menyelesaikan kegiatan ini. Iya, iya. Karena adat pecahwa, iya, bahwa lezah monoman mesin. Iya, iya. Kegiatan-kegiatan ini sifatnya sosial, iya, itu harus dibatasi dengan matahari masih ada. Kalau sudah tenggelam itu mengarah ke hal-hal yang negatif. Oke, baik tapi Bapak. Tapi ini matahari masih ada, kegiatan sudah ditutup. Ya. Besar harapan ini menjadi acuan untuk kegiatan lanjutan. Oke, terima kasih Bapak. Oke.
Pak Bupati memberi hadiah dan bendera kepada pemilik kuda Buka Sawu. Ya, untuk bersama Bapak Kristo Meo. Ini Bapak Kristo Meo dari bawah. Selanjutnya, para pemilik kuda Pinali untuk tetap berada di tempat karena akan menerima hadiah-hadiah. Okay. It's time to receive the. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan secara langsung, secara online dari Burelanga. Ini tentu kebahagiaan. Di sini kita akan menerima. Akan dilakukan penyerahan hadiah. Ya, kita mulai dengan penyerahan hadiah dari kejuaraan umum semua liput. Untuk juara satu. Juara satu, juara umum satu, yang kedua kuda kelas besar, juara satu kuda Hoga Sawu. Yang Hoga Sawu wae Pak Kristo. Untuk boleh menyiapkan guru wae Pak ini Kristo. Bukan Kristo yang itu tuh. Teman-teman ini luar biasa kegiatan yang sangat seru. Dan betul-betul saya puas dengan kegiatan pacuan kuda hari ini, walaupun saya harus melakukan kegiatan ganda live streaming. Alberto. Kita lihat kuda-kuda. Terima kasih Om Jeffrey Tule Berau akan kirim pengiriman bintangnya. Ini dukung saya untuk selalu menjadi content creator di Flores. Terima kasih kiriman bintangnya. Luar biasa teman-teman. Kegiatan. Oke, kita melewati proses penyerahan hadiah. Kita bersabar sejenak menanti Bapak Abang Berto. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk
perhatian, atensi terbaik, kesabaran Bapak Ibu pencinta, para penonton yang kakak dari Rowa, kakak Angel, terima kasih Tanta yang telah mendukung di channel ini. Jangan lupa kirim anak ini telur lagi satu papan. Untuk kejuaraan kali ini, untuk kita serahkan untuk juara satu dari kelas A sampai pemula satu. Penyerahan sapi oleh Bapak Ketua DPD Golkar Kabupaten Ngada. Nanti penyerahan secara simbolis, nanti para yang juara bisa lihat sapi di sana untuk salin, mau salin guys, turun buat di mana bagaimana. Untuk juara satu kelas A, juara satu kelas A atas nama kuda Hoga Salo. Selamat Pak Kristo. Pak Kristo. Iya, pemilik atau Bapak Kristo nanti dengan Bapak Bupati boleh menyerahkan Bapak Bupati, Bapak Ketua DPD 2 Golkar untuk boleh menyerahkan sapi. Juga ketua juara satu kelas B. Bang, halo. Itu kuda Loda Koba. Ya, dengan piala, serahkan piala yang bertugas di sana untuk menyerahkan sapi. Bapak Ketua DPD 2 Golkar hanya menyerahkan piala kejuaraan, sapinya langsung ke di sana. Oke. Ini Pak Kristo, hari ini luar biasa. Piala plus sapi. Dari bawah, kakak. Ini warung-warung dapur UKM jangan dulu tutup, panitia belum makan sore. Juara satu kuda kelas A. Ini yang berhak Bapak pemilik kuda Hoga Sawu. Ini Bapak Ketua ada di Om Kristo. Ya, ini Pak kuda Hoga Sawu, sapi dan piala. Iya, ya, penyerahan kepada para pemilik. Yang berikut, siap juara satu kelas B. Piala lagi, ya. Piala dan sapi. Sedangkan amplop 2, 3 dan seterusnya nanti sebentar. Oke, langsung mundur mak. Iya, hadiahnya sapi, piala dan juga piagam penghargaan. Ya, Loda Koba, siap-siap. Pemilik Loda Koba. Oke. Ya. Piala dan sapi, teman-teman panitia. Teman-teman panitia. Sini piagam dan piala. Di sini piagam dan piala. Di sana serahkan piagam dan piala. Sedangkan sapi, teman-teman panitia bisa mengatur di belakang. Roberto. Ya. Pemilik kuda Loda Koba. Sapi di belakang. Pemilik kuda Loda Koba. Teman-teman panitia. Piala juara satu. Bapak ketua, serahkan yang juara satu seluruhnya. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kuda Loda Koba. Sapi langsung urus di belakang. Juara satu kelas C, Princess Deborah. Lagi-lagi kita borong kemau. Ya, teman-teman panitia, borong atur di sapinya Loda Koba. Ya. Ya, langsung Princess Deborah, piaranya Princess dan piagam. Iya. Ini bapak borong semua ini. Iya, yang juara satu bapak. Karena ini sapi semua bapak yang serahkan. Oke. Princess. Ya, ini Loda Koba yang mana yang tarik? Pemilih Loda Koba silakan terima sapinya. Sudah, oke. Oke. Langsung tarik kampunya kaget, awas. Itu Bapak awas. Awas. Sapinya sangat. Ya, juara kelas C sudah. Kita lanjut ke kelas D.
kelas D. Tur area. Tur area. Tur area. Piala dan piagam. Kelas D. 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 Domba. Domba. Punya hadiah sen. Tur area. Piagam dan piala. Oke. Setelah itu, yang untuk sapinya itu kudanya. Nah, ini joki. Awas kudanya. Nah, sapi dale. Boleh kena kuda kelas E. Kelas C, kelas C. Kelas C. Green cheese. Teman-teman panitia. Ala teman-teman panitia, atur sapinya princess. Teman-teman panitia di mana? Ambil nomor kaki-kaki sebentar. Kelas C. Sudah. Sudah. Sudah kelas C. Oke, lanjut. Bapak Anies Siko, kelas D. Bapak Anies. Sudah. Lanjut, kuda kelas E. Berarti sapi tinggal kelas E dan F. Tinggal 4. Benar, panitia, sapi tinggal 4. Oke, kelas E. Kuda Tumai. Oke, okay, Tumai. Silakan sapi jelema. Marepo bene kami dete hoke dan kau. Para pemilik kuda, marepo bene sahabiana. Ini Pak Tentara pemilik kuda. Tadi bilang sudah. Pak Tentara. Oke, teman-teman. Princess, teman-teman Fatia. Sapi itu harus 8 ekor. Ini princessnya belum dapat. Oh ya, belum kasih tunjuk yang mana bagiannya princess. Ayo yang lain yang bukan panitia di situ supaya kami bisa cross check le. Ayo, ma, tukai masuk. Karena kami lebih sapi yang sudah serah. Yang belum serahkan mana? Sorry, sorry. Kepano, selamat malam, Kades. Kelas E, sudah. E, sudah. F, kuda. Sabar. Soles. Ya, terima piagam dan piala sapi urusan loko. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih telah mendukung channel ini dan saya akan mengakhiri kegiatan ini dari Berlanga dengan berakhirnya penyerahan hadiah, berarti berakhir pula kegiatan rangkaian pacuan kuda di Berlanga dan saya mengucapkan terima kasih Bapak Bupati telah mengorganisir kegiatan hari ini. Teman-teman yang berada di luar Formula 2 online, kuda sesuatu yang luar biasa kita bisa peroleh pada kegiatan pada malam hari ini. Penyerahan piala. Oke. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Dan saya akan offline. Teman-teman bisa menyaksikan video-videonya yang tersimpan di channel ini. Diri besok baru main ke sana. Ya, itu sapinya sudah. Luna Tomboy, langsung urus sapi di belakang. Oke, pemula satu. Kuda Nule Indonesia. Ibu Dewan Golkar. Pemula satu. Dari Soa. Kuda pemula satu langsung pergi dengan panitia lihat pemula dua lihat sapi sana. Sabar.
kudanya Bapak Anton. Tidak, kuda ibu yang di tengah. Oh ya, oke. Ambil sapi. Ya langsung dengan sapi di belakang. Bagaimana teman-teman yang bagi sapi sudah cukup? Sapi. Sudah semua. Oke. Pemula satu yang terakhir. Luar biasa. Lanjutkan. Terima kasih teman-teman. Kita telah menyaksikan kegiatan langsung dari Bulelanga, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas semua dukungan di channel ini. Sedangkan yang juara dua sudah semua. Ya biasa. Penyerahan piala kejuaraan umum. Juara kelas sudah semua. Ini ada piala. Juara kelas 234 ada piala. Bukan, uang. 1-2. Uang 6 piala. Yang ada hanya lagi dua kejuaraan. Ya. Ya. Untuk kejuaraan umum, lagi-lagi kuda Hoka Sabu. Piala lagi. Nah ini. Ini kelas apa? Kelas pemula, kelas A, B, Florido Po, terima kasih atas komennya. Kelompok 2. Di pelihara kuda Flori. Bisa ya, mari kita tepuk tangan untuk kuda Hoka Sabo. Terima kasih atas dukungan di channel ini. Juara 1. Baik. Berikut Bapak Sili menerima piala juga. Dan terima kasih atas segala atensi. Dan di sana ada Om Iren, komentator terkenal di setiap perlombaan pacuan kuda, dan kru-krunya mengambil foto bersama bupati ngada. Mantap. Oke. Teman-teman. Oke, sekarang yang lain sisa. Lanjut. Maka panggil sekian sebut Hike. Ya, masih terus berlanjut dan kebahagiaan hadiah di pertandingan selanjutnya. Envelope-nya ditulis. Kita terus bersama Bapak Ibu, para pencinta kuda, masyarakat yang tentunya hari ini perbangganya luar biasa di lapangan Pacu Burek. Siap jentelin. Langsung di situ, terima di situ, di atas langsung. Ya. Yang terima nanti di sini. Lagi dikondisikan oleh Abang Berto berdua. Dibacakan. Ya Bapak. Sapi itu. Ini tadi yang ini lulet. Kurus itu. Kita mulai dengan kejuaraan umum. Juara satu. Kelompok satu. Juara satu. Hoka Sabu. Wow. Mari. Lagi-lagi Hoka Sabu ambil. Langsung. Jumlah uang Hoka Sabu ini banyak. Piala, uang, karena sapi. Ini penghargaan, karena ini melestarikan gaya kita, budaya pacuan kuda. Ini hanya penghargaan, jangan melihat isinya, tapi kebersamaan kita yang diutamakan. Mari kita tepuk tangan. Sebut angka. Angka uang juara satu, 3 juta untuk juara umum. Terima kasih. Mari. Juara dua, kuda Lodokoba. Putri Nangapanda. Iya. Para pemilik kuda, jangan suruh yang anak-anak, tolong, kita di piala bergensi. Putri Nangapanda, juara dua umum, 2 juta. Oke. Okay. Ada? Oke, okay, terima kasih. Lanjut, nanti dapat 5 suai, cahal nak punya biaya belah air nalo. Juara tiga, Luda Koba, 1.250.000. Oke. Okay. Luar biasa. Sogarea
1 juta. Baik, kami sokor ya. Sudah? Sokor ya. Pemilih sokor ya. Oke. Para 5 kuda perintis. 750. Juara 6 kuda princess. Berapa angkat? 200. Eh? Juara 6 berapa? 500 princess. Kita lanjut. Sudah dengan piagam. Sudah semua. Juara umum kelompok 2. Juara 1 kuda bypass. Angkat uang. Juara 2 angka uangnya 2 sama seperti tadi. Juara 2 kuda Puerta. Gimana kamu? Malah falzele. Juara 3 sama langa. Angka uangnya sama seperti tadi. Kelompok 1. Muka. Sama langa. Oh, ada kapi Bu Area, kapi Perkasa. 4 Perkasa. Soles. Bapak, saya mengganggu sedikit Bapak. Bapak, ini Bapak, ini saya menutup secara online, mungkin ada sesuatu Bapak omong katakan. Ya, saya pikir saya mau menyampaikan apresiasi. Sekarang kita lanjut ke juara atas semua dukungan. Dua kelas dukungan A yang telah diberikan oleh yang pertama tentunya oleh 4.500.000 komunitas jatuh kuda, pada kuda ya. Putri kuda. Nanga Banda. Yang baik. Kedua para pemilik kuda. Ya. Juara 3 panitia ya, panitia Sogalanga dari Partai Golkar. 3 juta. Kemudian ada dari komunitas kuda ya, forum kuda. Ya. Terus kemudian ada simpatisan dengan melibatkan juga Anjang Sana, 2 juta. OMK desa di sekitar. Demikian juga juara 5 yang Gloria 1,5 juta untuk masyarakat umum. Demikian juga ada beberapa mereka yang memberikan Anjang Sana donatur ya, tapi dalam bentuk barang ya. Ya. Misalnya mereka membantu juara 5 Gloria ya. Ya. Kemudian 1,500 ada beberapa juara pemilik mobil tanki ya, mereka membantu untuk menyiram debu 1 dan sebagainya juta. Ya. Demikian juga aparat keamanan ya. Bintang Selatan. Ini Polres ya. Kodim ya. Hai, Bintang Selatan. Pemerintah desa ya. Ya. Desa Bomari. Ada sudah desa ada. Oke. Okay. Kita lanjut Orani ke kelas ya. B. Ini mereka masyarakatnya yang pemilik kebun sekitar. Angka uangnya sama. Yang telah bersama-sama membantu melancarkan pelaksanaan turnamen kuda perintis. Saya harus menyampaikan apresiasi 4.500.000 karena tanpa kerjasama, tanpa kolaborasi bersinergi dengan semua pihak yang saya sebutkan tadi, tentunya turnamen berjalan selama sepekan ini tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih, dan tentunya di sana sini masih banyak kekurangan ya. Kekurangan dan keterbatasan yang ada, sebagaimana kemarin PSN mengada pada saat berangkat, saya juga menyampaikan bahwa PSN mengada berangkat dalam keterbatasan ya. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba untuk bisa memberikan juara yang terbaik, walaupun kuda dalam hal Lady Gaga. Nah, demikian juga kuda ya, demikian juga Lady Gaga. Ini semua saya yakin berjalan dengan baik. Hal-hal lain yang masih belum, kami mohon maaf dan akan kami evaluasi untuk perbaikan kita pada turnamen event yang akan datang. Bapak, apakah PSN Ngada akan disambut dalam kegiatan khusus oleh pemerintah atau tidak lagi? Ya, PSN Ngada mereka akan datang hari Rabu. Saya himbau kepada masyarakat ya. Ya memang benar ya, kita pasti akan bereuforia untuk memberikan support ya, dan merayakan itu dalam batas-batas yang wajar ya. Ya. Jadi kita perlu menjaga ketertiban,
26. Apakah masih di jalan? Nah, saya menyarankan sama memberikan kesempatan silakan kepada anak-anak kita yang ya, kalau yang ada kekurangan kalau sudah jauh-jauh ya, jangan datang komplain. Tidak perlu melakukan effort nah, kegiatan pada saat mereka datang. Kelas C. Biarkan mereka bisa juara 2. Tetapi kita akan cari waktu khusus ya, untuk kita mengumpulkan semua ya, baik yang senior sama, maupun yang junior. Yang junior yang suratin cup ya, untuk mempersiapkan pada 20 Oktober nanti. Tapi untuk yang senior yang di ATMJ kita akan siapkan waktu khusus untuk kami mau bertatap muka sekaligus kita ingin mengucapkan terima kasih apresiasi dari pemerintah Kabupaten Ngada kepada mereka yang telah berjuang harus ya, kita lanjut dulu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pada kegiatan hari ini dan telah menutup kegiatan ini dan kita berharap tahun depan kita akan bersua lagi di tempat yang sama. Terima kasih. Satu hal yang saya ingin tambah ya, kita sudah hobi ya, juara digemari oleh masyarakat ini bisa kita salurkan melalui turnamen-turnamen, event-event ya, nah, antara lain kuda bagi mereka pencinta kuda, balap motor, sepak bola, kemudian kegiatan motor juga. Saya lihat banyak orang-orang muda kita yang mereka punya potensi gemar untuk melakukan kegiatan motor. Oleh karena itu kami akan menyiapkan fasilitas sarana ya, untuk bisa menampung ya kesenangan mereka sehingga mereka tidak melakukan kegiatan di tempat-tempat ramai, tempat-tempat umum ya. Bisa terus ini kita sedang siapkan ya, pada tempat yang sama karena aset Buri ini lahan yang cukup luas ya, dan bisa kita manfaatkan untuk beberapa event ya, ya, di samping kuda kemudian motor ya, ya, apakah itu restrik dan lain-lain nanti kita akan siapkan. Oke. Ini saya ingin supaya komunitas-komunitas bisa tersambung, bisa mereka menyampaikan ya keinginan-keinginan mereka dalam suatu wadah kemudian bisa berjalan dengan tertib dan aman serta lancar. Terima kasih Bapak, ini ada harapan yang lagi ditunggu-tunggu anak muda ya, karena mereka selalu gestrek di luar jalur. Betul. Dan ini sesuatu yang sangat baik dan saya mengucapkan ya, terima kasih ya, atas saya minta dukungan. Mereka bersabar ya. Oke, bersabar terima. Kita akan menyiapkan sarana prasarana bisa mendukung anak-anak khususnya berkaitan kegiatan motor ya, demikian. Terima kasih Bapak, selamat malam ya.